Ustadz, emang bener ya Ustadz, kita itu harus nyembeli hewan kurban sendiri ya Ustadz, atau gimana Ustadz? Kalau harus sih enggak ya, karena kan bisa diwakilkan, tapi dianjurkanlah orang itu, khususnya bagi laki-laki ya, menyembelih hewan kurban dia sendiri. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau menyembelih sendiri gitu. Tapi ketika haji wada, beliau itu bawa 100 ekor onta. Oh, itu? Beliau sembelih sendiri 63. Sisanya Ali yang disuruh nyembelih. Di sini diperbolehkan untuk disembelihkan oleh orang. Tapi tetap dianjurkan tadi, kalau engkau mampu sembelih sendiri. Dan nyembelih itu enggak harus di masjid ya. Boleh engkau sembelih di rumahmu. Punya hewan kurban, enggak perlu ngomong orang sekampung, anak mau kurban, enggak. Dagang rumah, sembelih. Enggak harus diacarakan ya. Enggak harus. Kadang-kadang orang mengatakan, Ustaz, ngulitinnya sulit. Kan kulitnya enggak mau dijual. Kulitnya bolong-bolong pun enggak apa-apa, mau dibagikan. Iya. Gitu ya insya Allah ya. Jadi enggak harus motong sendiri, tapi dianjurkanlah paling tidak untuk motong sendiri. Siap. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Hayyakumullah.